Sekarang ini tidak ada bajet yang telah diluluskan dan segala kerja yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan di semua kementerian ya, yang mungkin mengambil masa berminggu-minggu untuk menyediakan bajet, dan selepas itu bila mendapat daripada semua kementerian, Kementerian Kewangan pula dia kena adunkan, dia kena cantumkan dan dia kena hasilkan satu bajet yang telah diselaraskan dan sebagainya. Semua itu membazirlah, sia-sia sajalah. Ya, ia memakan man hours yang mungkin beribu, beribu man hours daripada semua pegawai-pegawai kerajaan yang menghasilkan bajet itu, tetapi akhirnya ianya dibaku sampahkan. Dan saya kata ianya dibaku sampahkan kerana ianya tidak dibahas dan tidak diluluskan. Maka ianya sekadar buku dan kertas putih rujukan yang mungkin boleh disebut sebagai apa yang telah ingin diusulkan oleh Ismail Sabri. Ya, tetapi tidak disokong oleh partinya sendiri. Ya, kerana partinya sendiri ada agenda yang lebih besar bagi mereka, iaitu survival Zahid Hamidi, ya, dan pemimpin-pemimpin yang lain yang dianggap akan didakwa sekiranya PH kembali berkuasa. Maka dia ingin adakan PRU itu secepat mungkin walaupun terpaksa menghadapi banjir. Apa yang disebutkan oleh Dr. Mazlan tadi, ianya sebenarnya bukan persepsi lah. Sebenarnya bagi saya ianya hakikat dan kenyataan bahawa UMNO Barisan Nasional dia sanggup adakan pilihan raya pada musim banjir. Banjir pun dia akan redah untuk nak adakan pilihan raya itu cepat demi kepentingan Zahid Hamidi. Ya, itu terbukti. Sama ada berlakunya banjir ataupun tidak dah jadi persoalan yang lain. Tapi kesediaan Barisan Nasional untuk mengadakan pilihan raya walaupun akan terpaksa redah banjir itu adalah hakikat yang terbukti. Maka rakyat kena faham. Ya, bagi UMNO Barisan Nasional, politik mereka adalah politik kuasa. Mereka tidak kisah tentang rakyat. Mereka lebih kisah dan ambil berat tentang kedudukan mereka dan kesinambungan masa depan politik mereka dan sebagainya. They couldn't be bothered about the rakyat, they couldn't be bothered about the budget. Ini yang saya katakan bahawa Ismail Sabri dia nak cuba buat benda yang baik. Dia nak cuba buat satu pendekatan untuk nak bina balik image UMNO Barisan Nasional dengan kempennya Keluarga Malaysia, dengan bajetnya yang lebih mesra rakyat, sehingga Tun Mahathir pun terpaksa mengatakan kalau kita jadi kerajaan, kita pun akan laksanakan itu kerana dia nampak bahawa bajet itu dapat memikat hati rakyat. Ya. Tapi the rest of Barisan Nasional, khususnya pimpinan utamanya, couldn't be bothered. Ya, dia tak kisah. Apa yang dia nak, buat pilihan raya itu secepat mungkin sebelum perbicaraan itu diadakan, sebelum saya didapati bersalah, sebelum pemimpin lain didakwa dan sebagainya. Ya, kerana kesinambungan politik kami bergantung kepada diadakan pilihan raya itu secepat mungkin sebelum perbicaraan berlangsung.